warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan Lor, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin ada berada di daerah Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Dan di depan kamera ini ada FOH dan perloadingan dari Vasco Sengok Blitar Lor. Luar biasa sound kondangnya Jawa Timur. Ini live di Kedawung Sragen dalam acara Ansor Banser Kedawung bersolawat lho, pengajian akbar bersama Habib Fajar dan Kiai Haji Anwar Zaid. Untuk nanti malam lho, kita review dan kita lihat alat-alat apa saja yang dipakai Vasco Sengok Blitar lho. Nah ini FOH yang di sebelah kiri panggung. Untuk yang di sebelah kiri panggung ini Vasco, untuk subnya, untuk speaker yang 21 in ada 4 box. Ini ada 4 box lor. Ini untuk speaker 21 in. Boxnya modelnya Paratel. Ini box Paratelnya Vasco Sengok Blitar lor. Mantap. Ada 4 box lor. Untuk speaker ini anu lor. Tadi saya konfirmasi itu katanya pas lap. Speakernya buah kongnya lor, semok tenan ini lor, powernya lor, pokoknya semok tenan, wedi luar biasa. Kemudian di atasnya ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 box 18 in lor, single. Itu modelnya juga Paratel. Ini boxnya full Paratel semuanya ini, dari 21 in dan 18 in nya. Untuk speakernya itu juga tadi kayaknya pas lap lor. Tuh. Di Vasco Sengok Blitar nyampe di Sragen Jawa Tengah lor. Kemudian untuk land area-nya ini ada 6 land area. Enak. Ada 6 land area, ini dari 4 akustik 10 in double plus theater lor, ada 6 box. Mantap lor. Seperti ini. Ini sound serba bisa lor. Solawat oke, dangdut oke, DJ juga oke. Kita lihat belakangnya lor. Nah ini powernya. Wih, lagi buka segel lor. Anyar mas. Wih, sih new lor. Power ini power apa? Kita lihat nanti lor. Ini lagi new, buka segel. Nah, kita lihat lor. Powernya pas lap lor. Pas lap MC 20.000 Pro. Buh, eh, gede. Ini di bawah ada pas lap NE14.000 2 channel. Kemudian ini ada MC10.000. Kemudian ini power barunya tadi MC20.000 Pro lor. Ini ada baru ada 3 power. Luar biasa. Kemudian di sini ada pas lap. Ada 2 unit pas lap. Di atas super 4.20. Kemudian di bawahnya ini juga hiper 2.45. Yang bawah 2 channel dan yang atas 4 channel. Seperti ini. Mantap loh. Ini kemungkinan untuk lenare kalanya loh. Untuk perkabelannya seperti ini, belum dipasang, ini baru di untuk lane area-nya di sana. Coba kita lihat untuk perkabelan dari lane area ini. Untuk perkabelan dari lane area ini memakai apa ini? SC Meridian. Ini loh.
SC Meridian 2x2,5. Kemudian di sampingnya ini sama SC Medi apa Meridian juga. Lagi, cekali lagi. 2x2,5 juga. Luar biasa. Jos. Pasco Sengok sampai ke Sragen Jawa Tengah. Ini suasananya loh. Ya ini ada tembakan vokal, ini Delta 15A untuk serinya dari AD akustik. Mantap. Untuk Kevoha yang di sebelah kanan panggung ini Pasco juga ada empat box 21 in box paratel. Wah, ini loh. Seperti ini kita lihat, nah, itu speakernya loh, besar sekali. Bokongnya semak bok paratel dari Pasco Sengok seperti ini. Ini untuk line area-nya baru loading loh ini. Untuk di atasnya ini juga ada 9 bok 18 in. Boknya juga paratel itu. Paratel loh. Jadi yang 21 in ada 4 box, yang 8 innya ada 9 box juga loh. Luar biasa. Dan untuk line array-nya ini ada 6 juga loh, ada 6 line array. Ini for akustik 10 in double persetel. Kita lihat mumpung belum dinaikkan loh. Seperti ini for akustik. Mending loh, wah glire keren. Mantap loh. Seri ini coba kita lihat. Ya ini serinya for akustik PCS 210L Pro Audio Germany. Power rating 800 watt RMS, 1600 watt program, 3200 watt peak. Mainnya 8 ohm, beratnya 29,5 kilo seperti ini loh. Ini loh. Mantap loh. Seperti ini. Ini perlu loading. Nanti kita naik ke atas loh untuk melihat speaker vokalnya loh. Dan monitor panggungnya dari Pasco Sengok Blitar. Iya pak, kak. Iya. Nah itu juga ada Mbah Sengok juga ikut memantau lur. Sana. Kita naik ke atas dulu. Untuk power yang di sini, untuk kabel yang di sebelah kanan ini juga ada 3 power lor. Ini ada power Paslab MC20000 Pro. Ini juga power baru buka tadi lor, masih new ini. Kemudian ada Paslab NX14000. Kemudian ini ada MC10000 lor. Dua channel semuanya. Seperti ini, ada 3 power. Terus lur, dan ini ada panel-panelnya. Seperti ini. Dari Pasco Sengok Blitar. Terus. Oke lur, kita sudah di atas panggung. Kita lihat monitor dan tembakan apa saja yang dipakai Pasco Sengok Blitar lur. Kita mulai dari sini. Ini ada tembakan dari AD lur, ada 2 unit. Untuk serinya flag 15A. Ini sudah aktif, ada 2 unit 15 in plus titer. Ini. Sini ada 2. Kemudian di bawahnya ini ada, ini juga AD. Untuk serinya kita kurang tahu, nanti kita lihat dari bawah lur. Ini ada 2 unit, 1 2. Itu serinya sama.
Kemudian di samping sini ada dua unit juga, dua unit AD. Flag 15A. Ini 15 in plus stator. Ada dua unit. Kemudian di sini juga ada satu flag 15. Kemudian di belakangnya itu juga ada monitor, panggung. Ini juga produk dari AD. Kita lihat dulu. Nah, itu dari RPX 625 untuk serinya, Lur. Kemudian yang bawah Suba 18A untuk serinya, Lur. Seperti itu. 18 in, ini 15 in double plus stator, Lur. Ini. Untuk yang di sebelah, nah. Dan untuk mixernya ini, untuk mixer monitor ini ada Midas Pro Series. Nih. Midas mini, Lur, kita intip sebentar. Nah, ini, Lur, seperti ini. Pro 1. Untuk monitor, untuk mixer monitor. Ini ada kru-kru dari Vasco Sengok. Kemudian di sebelah sana itu juga ada, ini ada monitor. Ini juga ada tembakan vokal dari AD flag 15A. Kemudian untuk monitornya ini yang atas RPX 625 ini. Ini Suba 18A, 18 in single. Ini 15 in double plus stator, Lur. Yang ini pasif dan yang ini aktif. Subnya ini sudah aktif, pasif juga bisa, Lur. Ini seperti ini. Nah, itu penampakannya, Lur, sudah dibuka untuk subnya, Lur. Seperti itu. Mending. Mati, Mas. Nah, ini, Lur. Ini mending, Lur. Kemudian di sini ada power, Lur. Ini ada power, kita lihat power apa ini, Lur. Ini ada power paslap, Lur. Power paslap NX14000 2 channel. Paslap. Oke, kita langsung saja untuk melihat gensetnya, Lur. Gensetnya ada di sebelah sana, genset dari Vasco. Vasco Sengok. Nah, ini genset dari Vasco Sengok. Nah, juga ada kru-kru dari Vasco. Ini pinten KVA, Mas? Pinten KVA? Oh, okay. Pinten KVA nih, gua? Seratus on nih. Dua saya kata bu, besar, Lur, ini gensetnya. Kalau enggak 100 ya 150 ini, Lur. Sebesar truk. Beh, luar biasa. Di sana juga ada genset itu dari Kendedes. Itu sekitar 60 kVA, Lur. Kalau enggak 100. Itu. Itu mungkin untuk collecting. Ya gitu, Lur. Mantap. Kedawang Seragen bersolawat. Nanti malam, Lur. Oke, cukup sekian review kali ini dari di lapangan Kedawang Seragen dalam acara pengajian akbar Habib Fajar dan Kyai Haji Anwar Zaid. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya, Lur, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya, Lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman, salam Sound System Hajatan, Lur.